Tuntutannya buat yang menambang tanpa izin itu harus dicabut, harus diberhentikan dan diperiksa. Kalau memang ada yang melakukan penambangan ada izinnya, maka itu harus melakukannya sesuai dengan prosedur. Tidak boleh dia membuang limbahnya ke sungai. Kenapa? Karena ada puluhan ribu anak di Kabupaten Bungu yang mengkonsumsi air PDAM, terancam kena stunting, terancam tidak bisa mengalami pertumbuhan normal karena yang dikonsumsi orang, air di Kota Belopa ini adalah air yang tercemar lima tambang yang masuk di PDAM. Jadi ada puluhan ribu anak hari ini di Kabupaten Bungu terancam tidak bisa bertumbuh secara normal karena ulah mereka yang melakukan penambangan secara ilegal itu. Dan hari ini kami datang untuk menyampaikan aspirasi itu supaya kita punya generasi buat para ibu yang hari ini lagi hamil, jangan sampai kedepannya dia melahirkan anak yang sudah cacat dari dalam rahim karena pencemaran yang terjadi itu. Pak, kalau yang menambang di atas itu apakah yang menggunakan bahan berbahaya itu seperti apa, Pak? Hampir semua penambang itu menggunakan bahan berbahaya. Misalnya apa, tidak Pak? Tidak usah kita bicara bahan berbahaya cyanida atau yang lain, tidak usah bicara itu. Tapi keruhnya air itu kan terbongkar itu saat yang sudah lama terpendam dan itu membahayakan bagi anak-anak yang baru bertumbuh atau membahayakan bagi semua janin yang ada dalam rahim. Apakah ada keterlibatan Mas Mindo juga, Pak? Nah, kalau untuk yang kami tutup ini, tidak ada keterlibatan Mas Mindo di situ. Berarti hanya mundur nih karena tambang ilegal ini, Pak? Ini tambang ilegal, ada 20 beko lebih di dalam sungai hari ini. Cukup banyak, Pak, ya? Ini ada pembiaran.
Belum pernah ditindak, Pak? Belum pernah ditindak. Ada banyak yang pergi ke sana dari pemerintah, dari DPR juga pergi meninjau, tapi belum ada tindak lanjutnya. Apakah akan dilaporkan ke pihak berwajib? Kami akan memproses ini. Kalau tidak ada kesepakatan hari ini, kami akan memproses secara hukum. Dan mulai besok kalau tidak ada kesepakatan hari ini, kami tutup. Tidak boleh ada kendaraan tutup paksa, Pak, yang lewat. Tutup paksa itu jalanan yang melintas di desanya kami. Baik, terima kasih, Pak.